Nak ada penyakit COVID pun tak kena. Ada kluster gila. Eh. Buat dia kalau kena COVID pun tak mengaku. Buat dia mungkin tahu gapo dia. Dia gila pun dia tak tahu. Orang gila mana? Mengaku gila. Cuma tanya dia. Dia pun gila. Siapa dia gila benar? Ah, ini marah kita pula. No, dia gila tu tuduh tak? Orang kata bapa orang gila ni tidak sakit kerana so perangai dia. Katanya Imam Ghazali, eh. Martabat yang ketiga, martabat yang paling tinggi sekali. Seperti mayat. Mayat ni lagu mana? Minta doa dengan Tuhan pun tak. Di samping tidak berusaha, zahir tak berusaha, mulut tidak meminta, hati serah Tuhan. Kerana apa hati serah Tuhan? Kerana malu dengan Tuhan. Saya serah dah Tuhan, masih nak meminta lagi. Tak boleh minta. Dah kata serah sangat Tuhan. Maka sebab itulah, tawakal-tawakal ini satu makam yang tinggi. Kalau orang tak sampai martabat ni, tak boleh nak buat. Jangan duk tiru-tiru. Kerana tiru-tiru ni akhir sekali menyebabkan kita jemu dengan Tuhan. Menyebabkan kita nak marah Tuhan. Bapa tawakal sebab apa? Sebab hok kita tawakal ke. Barang yang kita serah ke Tuhan saat ni tak jadi menurut keinginan kita, maka kita nak marah Tuhan. Kita mecok dengan Tuhan, kita kritik Tuhan. Baik tak payah tawakal. Kalau tawakal ni hati tak kata ke apa dia. Berlaku ke apa yang ia ingin, tak berlaku ke suruh Tuhan dah. Maka dia malu nak mengarah-ngarah Tuhan. Dah hamba suruh dah Tuhan. Saya dengan ilmu hak Tuhan beri yang sedikit, kemampuan yang sedikit pun. Apabila saya suruh kepada Tuhan yang berkuasa sepenuhnya, maka masih nak meminta. Kita tanya buat kerja tak minta tolong dengan orang. Rasa boleh buat. Lepas tu hai, hobi hebat, hobi bisa je kat tak boleh nak buat. Ha, nah. Dan demikian lagi martabat yang kedua. Iaitu menafikan ia akan tadbir tetapi tiada menafikan ia akan berdoa dan meminta sesuatu hajat kepada Allah. Martabat kedua pula usaha tak buat tapi meminta dengan Tuhan. Seperti kanak-kanak, maka iaitu meminta ia sesuatu kepada ibunya. Minta dengan cara dia menangis. Wah, wah, wah. Usaha tak? Eh. Barangkali ia menangis kerana meminta sesuatu hajatnya kepada ibunya itu. Usaha tidak. Ini kau tak ada dah. Usaha tak ada langsung. Tetapi mulut masih meminta. Hak peringkat pertama, usaha ada. Meminta pun ada. Eh, tetapi hati tawakal, serah kepada Allah. Bersalah dengan martabat yang ketiga, maka seperti orang mati. Maka iaitu tiada punya ikhtiar dan tadbir. Tak ada langsung. Nak minta pun tak, usaha pun tak. Pakai senyap lagu tu. Anak demo ni lagu mana tak wui pelajaran ni. Ikut dia lah Allah Ta'ala punya pukulan. Ikutlah dia nak buat gapo-gapo. Eh. Cuma hamba sebut cerita tak kenali lah. Orang dok kata tok guru bakpo tak wui ilmu. Tak tekal sangat mengaji anak-anak ni. Eh. Sungguh gak sikit boleh jadi tok guru. Katanya tok kenali kata mu masuk dalam hutan mugi tengok duri ni bung. Besar-besar tajam-tajam. Siapa dia pergi asuh pagi-pagi? Tak ada orang pergi asuh. Pas apa dia buat dia tajam Tuhan. Oh, dia Tuhan nak buat anak hamba jadi alingnya aling tu. Maka kalau orang perikat tawakal, tak apa. Kalau kita hok jenis bahasa koksi lagu ni, jangan kecil lagu tu. Kalau hati sungguh gitu, tak apa. Berlaku kau tak berlaku, mungkin serah dah Tuhan. Malu dah lah nak kecil kira, nak berapa. Ni kita mulut kata serah, tapi hati nak muka lain. Hati kena tadbir lagi. Nah. Sebab tu kita hidup kita sentiasa serabut kerana bercanggah. Bercanggah keinginan kita, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ada orang tanya, seorang sami Buddha. Apakah punca kerisauan? Risau
kecewa, pening, gapo dia, apa punca gapo dia. Dia kata kerana ada keinginan. Kerana ada keinginan. Kalau kita tak ada keinginan, Allah tak percaya terabuat boleh sari. Buat tak ada kehendak sekali. Sari yang kita berlatih. Nescaya hidup kita lah paling bahagia. Makan, minum, tak ada keinginan. Hak ni, kita untuk diri kita, kita ada keinginan. Aku nak lagu ni, aku nak lagu ni. Apabila berlaku benda di sebalik apa yang kita ingin, kita jadi nyetok. Kita jadi serabut, kita jadi tekan, kita jadi rusing. Kita nak sesuatu kepada isteri kita. Tiba-tiba isteri kita tak jadi supaya yang kita ingin. Nyetok kita. Kita nak sesuatu kepada anak kita, anak murid kita, keluarga kita, mak ayah kita. Maka kita nak jadi Tuhan pada masa tu. Tuhan kata, tadbir-tadbir dunia ini adalah kerja Tuhan. Tetapi kita bila-bila kita kata Tuhan yang mentadbir dunia. Tetapi kita nak tadbir juga. Sebab tu jadi serabut. Tak percaya berlatih. Minggu ni amat tak siap kendok. Bukan tak ada kendok tawak ke apa satu tak. Naik kereta. Makan nasi, buah. Tapi ju latih jangan ada keinginan dalam hati. Kecewa kodok dalam minggu tu. Ada perasaan erusing kodok malam tu. Nah, jangan biar ada gapo-gapo. Tak ada keinginan. Nah. Hidup paling bahagia sekali. Orang tanya, bapa orang gila tak kena penyakit corona. Nadap penyakit covid pun tak kena. Ada kluster gila. Eh, buat dia kalau kena covid pun tak mengaku. Buat dia mungkin tahu gapo dia. Dia gila pun dia tak tahu. Orang gila mana? Mengaku gila. Citra tanya dia. Dia pun gila. Siapa dia gila benar? Ah, ini marah kita pula. No, dia gila tu tuduh tak? Orang kata, bapa orang gila ni tidak sakit kerana so perangai dia. Hati yang bersih. Orang kata dia tak kata ke orang. Orang serabut, dia tak serabut. Orang mikir dunia, dia tak mikir dunia. Orang nak cari piti, dia tak cari piti. Pah nak serabut kata mana? Bakar apa dia? Tidur, kosi-kosi. Tak ada mikir bak rumah. Tak ada mikir bak nak makan lepas ni. Tak ada mikir dia. Kita minggu depan mikir dah. Nak makan gapo minggu depan. Ya Allah. Munggu 5 hari ni nak mikir dah. Kau ni makan. Pah tak pening kepala lagu mana. Bagi yang tak berlaku lagi pun mikir. Makan alih roik. Anak saya kalau ada. Ya Rabbi. Bila masa pula ada. Tak ada lagi. Pah mengandung pun tak lagi. Mikir jauhnya kita. Pah tak jadi pening kepala lagu mana. Orang gila hok lo ni pun tak mikir. Kira hok hok akhir datang lagi-lagi tak mikir. Sebab tu tak ada penyakit dia. Corona kau apa dia. Covid tu ya. Siapa dia nak tak sik. Vaksin paling bisa sekali jadi orang gila. Tentu dah kata. Tak ada sakit covid. Tak ada sakit apa dia. Nah. Tu. Tawakal dia punya pukulan. Ada benda ni tak boleh dibuat oleh manusia yang sebarangnya. Kalau benda ni kita buat jadi manusia yang luar biasa. Ataupun orang akan panggil kita gila. Nah. Gila kejap lagu ni. Tengok tak kenali. Apabila orang suruh hata nak ngaji ke apa dia bersungguh sikit. Dia kata jawab lagu tu. Kita kata gila kejap lagu ni. Sekolah tak hata suruh dok. Kawan-kawan nak jadi jadi aling. Nah. Jadi lagu tu lah. Peringkat manusia dengan Tuhan. Kita ni kadang-kadang kita rasa kehidupan kita bijak dah. Hamba ni bisa dah tu. Apa rupanya tak bijak lagi. Tu tawakal punya pukulan eh. Orang yang paling bahagia, paling tak ada masalah. Orang yang menyerah urusan dia kepada Allah. Dia nak makan, dia nak minum. Urusan diri dia, urusan isteri dia, anak-anak dia, ibu bapa dia. Urusan anak murid dia serah Tuhan belaka. Dia sendiri nak urus diri dia pun tak boleh. Nah, itu tawakal peringkat rendah. Kita sekali di samping kita tawakal, kita berusaha juga. Nah.